Saudara, cekcok terjadi antara sejumlah ibu dengan pengunjuk rasa di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Para ibu marah lantaran asap ban yang dibakar pengunjuk rasa masuk ke permukimannya. Tak terima asap ban yang dibakar saat unjuk rasa masuk ke permukimannya, sejumlah ibu cekcok dengan pengunjuk rasa. Para ibu ini memperbolehkan demonstran berunjuk rasa, asalkan tidak melakukan aksi bakar ban. Namun, permintaan para ibu tak diindahkan pengunjuk rasa. Keributan pun kembali terjadi. Para ibu menilai cara pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya salah, sebab merugikan orang lain. Para ibu mengeluhkan perabotan mereka yang kotor karena asap ban bekas yang dibakar pengunjuk rasa. Seumpama dia melakukan begitu, kami selalu tidak bisa menerima rasanya karena kami sangat dirugikan. Pakaian hitam, lemari hitam, lantai apalagi kita sikat. Tetap juga hitam, jadi itu masalahnya Pak. Coba sekali saja kita sudah bersihkan, sudah selesai. Ini tidak, berkali-kali kita ini bersihkan tetap juga akan hitam kembali. Jadi kami kadang membersihkan itu merasa putus asa. Usai unjuk rasa, polisi bersama sejumlah warga membersihkan sisa ban yang terbakar. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan.